Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Ya, hari ini kita mainkan game MTS Roleplay Indonesia lagi atau ILRP teman-teman ya. ILRP. Nah. Jadi hari ini di video kali ini agak sedikit berbeda di mana aku mau kerja lagi sahabatku ya. Nah, beberapa hal yang aku pengen ceritain. Udah lama banget Bang Hendry gak bikin video tentang Indolive Roleplay ini karena ada hal yang Bang Hendry hilang di dalam in-game aku. In-gamenya Bang Hendry ini banyak yang hilang. Dimana Bang Hendry itu, harta Bang Hendry itu hilang dari mobil ataupun rumah. Nah, maupun rumah juga hilang. Jadi hari ini Bang Hendry mau cari uang lagi. Seperti biasa ya, cari uang lagi. Nah, kalian bisa lihat ya, kayak nggak ada. Nah, kalau kalian cek di status, sahabatku, status kita ini ada yang baru. Ya, kalau kalian ikutin channelnya ILRP atau si apa ya, Hector ya, Hector. Nah, ikutin si developer servernya, itu pasti kalian udah pada tahu. Ya, ini adalah statik kita yang terbaru, dimana statiknya itu di sebelah kanan, biasa di sebelah kiri, di tengah-tengah ya. Nah, sekarang di sebelah kanan kita ini udah ada semua data playlistnya itu. Nah, di sini PH aku atau play host aku ya. Kalau PH itu play host teman-teman, kalau menurut aku ya, singkatannya PH. Playhost lu berapa sih? Kadang ada orang nanya PH lu berapa katanya. Kalau PH Bang Hendry di sini itu 127. Jadi di sini kalian nggak usah untuk nutupin statiknya, kalian nggak usah ketik lagi. Biasa kalau di sebelum-sebelumnya ya, di updatean sebelumnya itu masih pakai statik yang normal atau yang default lah kalau dibilang tuh ya. Jadi kalau kita ketik 100, status lagi baru hilang. Tapi kalau ini status ya masih tetap ada, tapi di sini dia agak melambat menghilang gitu di hadapan kita. Waduh, di sini rame banget. Gila sih, rame banget di situ. Gangster banget itu kayaknya. Mantap. Wih, gila. Wah, di sini juga ada. Pada aktif semua di sini. Pintu anak kecil. Aduh, apa anda? Player ILRP sekarang udah kayak gimana ya, tentram gitu. Cuman ya ada gangster. Jadi Bang Hendry was-wasan juga nih. Takut dibegal lagi kayak dulu. Terakhir Bang Hendry dibegal sama orang tuh udah kapok 2 kali 3 kali, gila. Oke, kita naikin speednya. Ini kenapa dapat muter-muter? Kayaknya perang ya mereka ya. Kalau perang bahaya juga sih sebenarnya. Kita lagi ini kan ya, enggak. Lagi kerja gitu tiba-tiba ada yang berperang. Nah, sekarang itu ya sahabatku, di map enggak kayak dulu. Di mana mapnya itu apa ya namanya, kayak di tengah-tengah gitu ya, cuman gak ada penjelasan. Nah, sekarang ada penjelasannya sahabatku. Jadi kalau kalian F11, boom, kalian akan menemukan di pojok kanan itu ya, ada pom bensin, ada ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal map juga. Nah, Bang Hendry fokus ini dulu ya sahabatku. Kita fokus dulu untuk kerja, karena berbahaya juga kalau kita lagi kerja, lagi nyetir kendaraan terus
kita ngobrol-ngobrol nanti gak fokus Bang Hendri ya, akhirnya nabrak orang. Nah, Bang Hendri itu takutnya kayak gitu. Jadi fokusnya ke sini dulu ya, karena berbahaya kalau udah nabrak orang, ganti ruginya besar. Siapa dah? Yang ceruginya besar, itunya besar, pokoknya banyak lah. Oke. Wah, di sini juga rame. Sepi sih. Oke, kita parkir dulu sahabat cok. Oke, mundur, maju. Waduh, jauh banget. Gila sih mobil pembersih ini. Mobil polisi kenapa di sini dah? Oke. Kita naik lagi sahabatku. Rem dulu sahabat tuh. Oke, ini dia sahabatku. Jadi kayak ada sesuatu di situ. Nah, yuk, kita lanjut. Kita lanjut sahabatku ya. Kayak masih satu lagi deh. Bentar, kita coba cek dulu ya sahabat. Yap, benar masih satu lagi sahabat tuh ya. Kita bakal selesaiin satu lagi. Satu lagi di mana? Waduh jauh banget. Di sana lagi. Oke. Ya buat kalian yang mau suka gua, kalian suka main di LRP silahkan komen di bawah sahabat. Karena kita bakal bikin sesuatu yang kocak. Ada banyak ini ya kayaknya, ada member-member baru gitu. Keren sih. Member-member baru banyak nickname. Coba nickname kalian komen di bawah sahabat tuh kalau kalian main yang ada di video Bang Hendri ya. Komen di bawah sahabat tuh.
kalau misalnya ada di video Bang Hendri nih. Ish, mobilnya ngebut banget. Woi, kenapa tuh? Boom, brum, brum, brum. Staff yang sedang RP dilarang dalam keadaan staff duty, terkecuali admin diperbolehkan duty sambil ber-RP jika tidak ada helper yang duty. Wah. Duty itu kalau nggak salah ngebantuin orang ya, ngemantauin servernya sahabat tuh. Ah bodo amat lah, udah kena CC. Apa ini? Gunakan nama manusia yang baik dan benar. Tomeo. 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 Aduh. Tomeo. Bener sih Tomeo. Tomeo bener juga sih logis. Logisnya tuh pas banget gitu ya. Tomeo. Aduh, Tom, lu kenapa kena ban gitu di server? Enggak di ban sih, di kick doang gitu. Gunakan nama manusia yang baik dan benar. Aku dulu nama apa ya? Lupa Bang Hendri, pokoknya ada tuh. Oke. Ada orang kecapean di situ. Wah, Bang Hendri udah ada ini ya, ada siapa deh yang ngomong? Gak ada yang ngomong, tiba-tiba. Serem ya. Bang Hendri kadang bingung juga ya. Ini voice-nya lumayan sih. Kedengaran jelas banget. Tadi di ujung sana kejelasan banget. Cuman enggak sampai ke sini. Apa voice-nya nge-bug atau kayak gimana nih sahabatku? Coba kalian komen di bawah ya, yang buat yang main sudah lama di LRP atau Hector yang punya server. Bang Hendri ini nggak tahu sebenarnya kalau misalnya ada kayak voice gitu, padahal nggak ada orang nih, tiba-tiba ada voice gitu. Nah itu yang apalagi dia voice-nya tuh keras banget, padahal nggak ada orang gitu. Orangnya paling di dalam mobil, tapi tiba-tiba bisa dengeran gitu. Parah sih sebenarnya. Tapi voice sama chat berfungsi semua sahabat cuy ya. Jadi kita nggak patokan di voice saja. Jadi kalian bisa chat juga. Ya server LRP ini menurut Bang Hendri udah bagus dan yap ketat sekali untuk security-nya. Aku is the bailik, bailik apa anda ngomong? Ya Bang Hendri suka sama servernya karena security atau penjagaannya itu, keamanannya itu
ketat banget sahabatku. Jadi kalau kalian ketahuan dengan cheat mode atau semacamnya untuk istilahnya menguntungkan diri sendiri, ya kalian siap aja terima sendiri akibatnya ya. Aduh, tabrak deh. Nah, dulu ada Tom Cruise, namanya Tom Cruise. Ini Tom Mayo. Kenapa namanya Tom Mayo? Pablo Peterson. Wah, mantap. Bobby Harfer. Oke, Bang Henry ini dulu. Sentari terlepasnya kita singkirin. Oke, ini dia sahabat tuh. Yap, dapat 800 lumayan lah. Oh, menurut Bang Henry. Udah dapat banyak kali 84k udah. Untuk nyimpen-nyimpen uang Bang Henry di bank. Nah, jadi ini udah di akhir video kita, teman-teman. Nah, di akhir video ini kita bahas soal map. Nah, map di sini kalau dulu itu dia cuman mapnya itu di tengah, terus nggak ada penjelasan sahabat cowok, cuman ada logo-logonya aja. Nah, sekarang udah dilengkapin logo sama ininya loh, apa namanya, sama ininya sahabat cowok, sama penjelasannya. Nah, itu sama penjelasannya. Jadi kalau kalian mau cari pom bensin, kalian cari aja titik kuning. Ya, bukan yang kotak kuning ya. Kalau kotak kuning itu truker gitu, atau tujuan kalian. Terus ada rumah sakit, kantor polisi, depot truker, ada dealer mobil, perahu, pesawat, tes mengemudi, bank, pembuangan mobil, terus bengkel umum, ada bengkel es coaster, ada base party, ada modifikasi engine, ada juga junkyard. Itu enggak tahu tempat apa ya, coba kalian komen di bawah. Terus ada asuransi mobil juga. Nah, pokoknya banyak lah, ada pinball juga. Jadi kalau kalian nyari-nyari tempat pinball di mana, ya kalian bisa tinggal F11 aja udah, nanti keluar tuh F11-nya. F11-nya penjelasannya di pojok kanan. Ya pojok kanan ini ya di layar kalian. Yap, ada kebakaran juga, ada kantor dan banyak sekali yang Bang Henry mau jelasin. Terus juga di sini udah banyak ada CCC-nya ya. CC itu buat apa, Bang? CC itu apartemen, Pak, ya. Apartemen atau hotel. Jadi kalau kalian nyari hotel, mana ya hotel ILRP ini ya? Nah, kalian enggak kebingungan lagi. Cari hotel tuh udah tanda C aja itu ya, tanda C. Nah, itu hotel. Nah, tapi hotelnya itu paling banyak di deket itu tuh, deket dozer, OC, OC Duck. Nah, OC Duck ya, OC Duck lah apa itu namanya. Nah, di situ sahabatku. Yap. Ini dia akhir video kita. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir video ini, dan next kita bakal lanjutin lagi apa yang terjadi tentang ILRP selanjutnya dan kedepannya buat ILRP. Makasih. Yap, aku udah berterima kasih sih kalau untuk kekurangan dari servernya ya, paling sedikit-sedikit lah, nggak banyak banget, paling ya dalam voice-nya aja. Mungkin agak net sensitif banget aku soal voice-nya, karena voice-nya nggak ada orang tiba-tiba ada voice-nya gitu, ada suara orangnya. Nah, terus juga ya itu sih, cuman satu itu aja ya. Gua dari Henry Gamers pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah.